burung dari lakbet anakan seperti ini, kayaknya juga lakbetnya ini bermacam-macam nih ya. Ya. Ini untuk takur bultok sebenarnya dia buat maskeran atau buat apa sih? Buat maskeran bisa. Buat maskeran. Jadi gunting abu ada dua dan gunting hitam juga ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Cicoman ya, selamat siang. Untuk siang ini OM Channel hadir ini di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, belakang gedung Pramuka untuk parkiran mobil ini ya. Dan untuk siang ini OM Channel akan, semoga sobat Cicoman ya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Jadi banyak orang main merpati seperti biasa. Ini belakang gedung Pramuka ini ada pohon, nah sebelah sininya ini ada gang. Kita masuk untuk gang ini ya, tertuju untuk tempat burung di lantai dasar. Ini untuk kiosnya dari Mas Arif Budiman yang ada di lantai dasar. Nah terjauh tadi kita di depan sebelah sini untuk kiosnya, untuk kios dari Mas Arif yang ada catnya warnanya hijau ya. Kita pantau untuk dukungannya di channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Kita tanya-tanya nih untuk Mas kiosnya, buru-buru yang baru masuk. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam bos. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat bos. Alhamdulillah sehat ya. Nah untuk stok-stok dari burungnya bagaimana Mas Arif? Lumayan, masih komplit. Komplit. Oke, ini biasa burung-burung yang pilihan rawatan gacoran Mas Arif ya? Ada. Oh, inviasi yang bahan ada. Oh, anakan juga ada ya? Oke, nanti kita pantau Mas Arif ya. Siap, siap. Ini buat doanya buat teman-teman kicomannya bagaimana Mas Arif? Semoga masih sehat semua. Amin. Benar. Mudah-mudahan bisa mantau ke sini Mas Arif ya. Itu kalau mau mantau dari jam berapa Mas Arif? Buka jam 5 pagi, tutupnya jam 4. Wah, buka jam 5 pagi, tutup jam 4 sore. Pokoknya untuk burungnya bisa ditawar-tawar, tinggal merapat aja Mas Arif ya. Iya, betul. Itu kalau semua nggak sempat merapat bisa dikirim-kirim Mas Arif? Bisa, bisa. Bisa ya? Tukar tambahnya bagaimana Mas Arif? Tukar tambah bisa Mas. Bisa ya? Sama cocok aja. Oke, tukar tambah sama sehat. Yang penting burung sehat ya? Oke, kalau tukar tambah yang penting bawa ke kios, burung sehat. Utamakan burung bahan juga nggak apa-apa ya. Yang penting cuma cocok aja. Cocok nambah aja ya. Oke Mas, kita langsung pantau ya. Oke, siap. Dari burungnya, sip. Nah biasanya teman-teman ini ada yang seneng dari burung-burung seperti ini Mas ya? Ya. Soalnya kalau burung-burung seperti ini gampang banget udah dilatih, dia termasuk burung cerdas ya. Burung cerdas. Kalau yang burung dari lakbet anakan seperti ini, kayaknya juga lakbetnya ini bermacam-macam nih ya. Ya. Untuk jenisnya, ini ada albino. Albino mata merah. Matanya merah. Ini matanya merah dia ya. Ya. Ini masih anakan, jadi bisa dilatih nanti cakep ya. Burungnya bersih. Ada biola, biola Edinkol juga ada. Biola Edinkol juga ada. Nah kalau yang albino ini berapa harganya Mas? Untuk yang albino 200. 200 ribu untuk yang albino ya? Kalau ya, yang selain albino 150. Selain dari albino 150. Ya. Jenisnya apa aja tuh Mas? Biola Blue, Biola Green, Biola Edinkol. Itu jenisnya ya? Ada yang lebih kecil. Bisa dilatih-latih nih, sedang banget untuk dilatih nih. Nah ini untuk yang masih belibu banget ya? Ya. Maksudnya dari jenis bulunya ini belum terlalu kelihatan gitu ya? Ini baru satu mingguan. Baru satu mingguan. Eh, tapi untuk harganya berapa yang kayak gini? Untuk harga 150. 150 tetap ya? Oke. Okay. Ini untuk yang ini jenisnya non-clap. Ya, non-clap. Non-clap juga. Ini biola green sama kayak gini. Biola green sama emang ini ya? Oke, ini dari anakan burung lakbet nih. Nah untuk anakan dari burung lakbet adanya di Pasar Burung Pramuka, cuman ada di kios Mas Arif biasanya ya yang ada. Untuk lolaannya dikasih makan apa nih? Untuk lolaannya kasih bubur bayi. Bayi itu boleh, seralap boleh, bubur bayi juga boleh. Pokoknya bubur bayi gitu ya. Wow, makannya enak ya. Yang sebelah sini juga sama anakan ini. Cuman anakannya dari nama takur bultok sepertinya ya. Iya. Untuk takur bultok sebenarnya dia buat maskeran atau buat apa sih? Buat maskeran bisa. Buat maskeran. Buat maskeran ya. Seperti ini. Ini udah sedek-sedek banget ya. Iya. Ini makannya apa nih? Untuk ini masih bantu lolo kasih pur. Bantu lolo kasih pur. Selain pur juga buah pisang juga boleh. Buah bisa ya, seperti pisang. Harganya berapaan ini? Harga 500. 500 ribu per ekor ya? Per ekor. Dia bunyi-bunyi terus kayak kodok ini. Nah kalau yang ini kayaknya anakan Sri Gunting. Sri Gunting Abu ada dua, dan Sri Gunting Hitam juga ada dua. Ini Sri Gunting Abu.
Yang abu dari Jawa tapi ya. Nah. Ini harganya berapa yang abu Jawa? Untuk yang abu 275.000. Nah, kalau yang sri gunting hitam? Hitamnya 250. Ini buat masteran juga sama ya? Buat masteran. Ini juga bisa dimasterin juga bisa. Dimasterin juga bisa. Oke, termasuknya burung cerdas juga deh ya. Oke. Nah, ini makannya apa nih? Untuk makannya kasih jangkrik atau purbasa gitu enggak. Oh, jangkrik atau purbasa ya. Nah. Untuk dikasihnya. Oke. Nah, ini untuk pantauan di kiosnya Mas Arif, lantainya lantai dasar. Jadi untuk burung-burung yang tersedia di sini banyak banget ya. Stoknya full untuk burung bahan dan gacoran. Nanti kita pantau untuk lengkapnya. Nah, kalau selanjutnya kita pantau untuk burung dari cica hijau. Ini cica hijau ini terpantaunya bagaimana Mas ini Mas? Gacoran. Gacoran ya. Stok kalau yang gacoran ada berapa biasanya? Untuk yang gacoran ada 3 ekor. 3 ekor. Nah. Itu udah pasti gacor dia ya. Wah, udah terpantau bunyi dia ya. Ini sepertinya lagi nyelam kepala atau bagaimana Mas ini Mas? Nyelam kepala. Oke, seperti ini ya kelihatannya. Ini putih jarum. Ini harganya berapa Mas kayak gini Mas? Harga 1,3. 1,3. Stoknya ada 3 ekor ya. Ada 3 ekor. Oke. Nah, kalau yang ini kondisinya kayaknya jadi ya. Dibungkus. Dibungkus harganya berapa? Untuk harga 120. Oke, dari burung konin. Ini untuk Mas yang beli. Mas dari mana, Mas? Dari Bojonegoro, Pak. Oke, terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan cepat gacor Mas burungnya, Mas. Iya, Mas. Oke, sehat selalu. Kalau ini si paru panjang. Ya, di jantung nih. Burung-burung kayak gini kalau seumpama jadi itu bagus sih Mas ya. Itu suaranya mirip cita jenggot Mas. Mirip cita jenggot ya. Lucu sebenarnya ya. Lucu. Cuman yang bagian gacorannya nggak ada ini ya. Gacorannya lagi kosong. Lagi kosong, jarang-jarang ada maksudnya ya. Kita jarang pantau soalnya. Ini harganya berapa nih Mas? 50.000 di jantung pisang. Cuman untuk gacorannya ini belum pernah terlihat ini. Ini banyak banget dari burung sikatan londo lokal atau kancilan bakaunya. Ya. Jadi mungkin ada yang jantan atau yang betina kayaknya nih Mas. Ada. Ada ya. Ini untuk per ekornya berapa nih Mas? Untuk yang mulusnya 150. 150 mulus. Kalau yang bondolnya harganya 125. Bondol 125. Ya. Itu udah mau makan fur ya? Semi. Semi ya. Oke, semi furan. Ini untuk stok-stoknya teman-teman. Stok masih aman. Stoknya ini aman banget lah pokoknya. Kalau dari sikatan udah lokal, ini lagi lumayan banyak full. Ini lagi untuk yang sebelah sana juga ada ya, untuk sikatan londo lokal ini. Nah, kalau yang ini ada burung lumayan langka juga. Ini untuk namanya berindik rambut ungkir ya. Ya, berindik rambut ungkir. Maksudnya bondol apa dokor ini? Itu udah dokor halus. Dokor halus. Ya. Oke. Nah, untuk kalau burung jadi ini makannya apa nih? Itu pur halus sama serangga. Pur halus dan serangga. Ini udah pantau bunyi belum? Meriwik baru. Nah, baru terpantau meriwik-meriwik ya. Harganya berapa? 250.000. Ini maksudnya burung langka sih Mas ya? Jarang ada itu. Jarang ada untuk berintik rambut tunggir. Ya. Ini ada satu ekor aja. Nah, ini kalau yang ini sepertinya seger-seger banget nih. Ya. Ada bondol hijau. Bondol hijau atau ombret doli. Dewasa udah ya? Dewasa. Ini kalau yang dewasa begini harga berapa? Per pasang 150.000 buat aviari biasa ya? Biasanya buat aviari. Oke, ini makannya dikasih gabah dia atau bibian, gabah, bibian. Oh, bila ada ya? Nah. Oke. Waduh, ini mantap banget ada burung dari sini, Lin. Ini kalau cililin seperti ini udah siap buat masteran Mas ya? Iya, buat masteran. Mantap. Kalau kayak gini harga berapa Mas? 1,7 dia ya. Itu burja Mas ya? Burja. Oke, dari burung cililin. Itu udah mantap banget, burung cililin warna coklat. Oke, stoknya nggak banyak ya kalau burung kayak gini. Cuma satu ekor. Cuma satu ekor aja dia. Mantap. Nah, kalau ini pentetnya ini ada pentet juga. Itu pentet-pentet yang lagi bondolan apa gimana sih? Bondol. Pentetnya garangan. Bondol ya? Ya. Pentet mana Jatim? Jatim. Tapi pantauannya udah bunyi itu. Udah bunyi. Ya, bototal. Oh, gacor masuknya apa enggak? Ya, gacor cuma karena kondisi lagi abang-abang. Oh, hariannya masih bunyi ya. Harganya berapa berarti? Harga 350. 350.000 burjaan ya. Ya, top song makanya. Top song. Nah, kalau ini kayaknya set jenggot Jawa, bukan? Set jenggot Jawa. Jawa ya. Harganya bagaimana?
700. 700 itu gacoran ya? Gacoran. Waduh, mantap. Udah siap buat masteran kayak cililin tadi? Siap buat masteran. Siap ya. Untuk cerita jenggot Jawa. Ini kalau yang cap biru ini dewasa ya. Aduh, kurang terang. Nah, sebelah sini aja. Ada videonya untuk burung ini, nanti kita bagi ya untuk videonya. Yang sedang berbunyi cicak biru, sudah dewasa jantan. Harganya berapa nih mas? 800 ribu. 800 ribu, burung itu ya? Burung. Oke. Okay. Dari burung cicak biru. Pastinya jaminan kotor. Oke. Okay. Wah, wow, ini goyang-goyang di atas. Waduh, mantap. Itu yang goyang-goyang kenari apa mas itu mas? Lopor semua. Lopor semua. Tapi yang satunya gede banget badannya itu. Ya, ada yang agak gede yang dikit, tapi jenisnya masih masuk loper. Jenisnya masih masuk loper dia ya. Harganya berapa ya, Pak? 350 gacoran. 350.000 gacoran semua ini ya. Oke, ini warnanya seperti ini dia. Nah, kalau yang ini terpantau untuk teman-teman juga yang sedang memantau dari burung lakut. Untuk lakut ini juga tersedia lumayan banyak ya untuk stoknya. Di berbagai macam jenis lakut. Lagi dipantau dulu atau dibeli-beli. Nah, akhirnya ini jadi nih mas ya? Iya. Burung lakut? Oke. Lakut yang harganya berapa? 60.000. Yang 60.000. Udah dipilih ya? Ya. Ini untuk emasnya. Yang lagi milih-milih lagi dari burung lakut. Ini tersedianya masih ada. Ya. Nah, kalau yang ini jenis dari burung ciblek. Ada cibleknya ini, ciblek semi sama ciblek gunung ya? Semi sama gunung. Semi sama gunung. Nah, ya. Kalau yang semi ini kandang kotak ini ya? Kandang kotak. Ini kandang kotak ini pantainya bagaimana? Gacoran mas. Gacoran. Nah. Oke. Okay. Untuk yang ini gacoran harganya berapa? Untuk yang seminya 400. 400. Ini maksudnya ada video apa belum mas yang ini mas? Untuk yang semi belum sempat, tapi dijamin gacor atau langsung di video sendiri juga bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk pantauan di kios ini gacoran ya? Gacoran. Nah kalau yang ini yang tengah? Yang tengah itu ciblek gunung. Ciblek gunung. Juga. Ini juga sama gacoran ya? Nah, kalau ini ada videonya? Videonya ada. Baru aja di video. Oke. Okay. Nanti kita bagi ya videonya ya. Jadi kalau yang kayak gini harganya berapa? Harganya 450. 450.000 untuk yang ini ya. Nah kalau yang kandang sebelah sini? Nah ini yang keterekan ini isiannya ada ngebrand, ada kenarian. Harganya 500. 500. Yang keterekan ya masuknya ini ya. Cuman namanya burung kadang kalau lagi on dia ditetek mau, kadang enggak gitu ya. Oke. Okay. Ini harganya 500.000 itu burja ya. Untuk ciblek gunung yang masuk ke keterekan ini. Pokoknya dijamin katanya kalau burung udah terpantau jadi. Nah kalau yang ini yang cicak hijau bahannya, ya cicak hijau bahan juga tersedia. Ini pilihannya bodi besar atau bagaimana mas? Bodi besar. Bodi besar. Ambilan dari mana biasa ini? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Tapi pilihan bodi besar ya. Ya. Itu yang bondol-bondol kayak gini dokor apa bondol sih? Dokor, udah pada dorong semua. Udah pada dokor halus ya. Harganya emang berapa nih? 650. 650.000 ini ya untuk stoknya. Ya. Wah, lagi pada dokor-dokor halus ya ini untuk stoknya. Tapi biasa kalau dari burung pemakan buah katanya cepat numbuh. Cepat banget numbuhnya. Di ekornya ya. Kalau yang trotol berapa nih trotol? Sama saja, pokoknya jaminan jantan. Oke, jaminan jantan sama ya. Kalau yang mulus ada? Yang mulusnya ada. Ini bukan? Nah. Ini ya. Harganya jadi berapa yang mulus? Untuk yang mulus 700. 700.000. Ini. Nah ini, kalau ini udah ekor panjang lah lumayan ya. Nah, itu jadi hitungannya dokor. Hitungannya dokor ya ini ya. Oke. Nah, kalau ini pleci nih pleci. Pleci dakun pacitan. Pleci dakun pacitan. Nah, sudah dipilih jantan ini. Dipilih jantan. Dipilih jantan harganya berapa parti? 150.000. 150.000 untuk yang sudah dipilih jantan. Oke, mulus-mulus ya untuk pilihannya. Nah, kalau burung-burung di sini semua bisa ditawarkan mas ya? Bisa. Bisa ya, di nego-nego bisa pokoknya. Nego bisa. Kalau yang ini SKP bulunya lagi seperti ini, lagi dingin apa gimana ya? Biasa. Dingin. Ini harganya berapa berarti? Untuk yang mulusnya 220. 220. Bulunya 200. Bulunya 200. Cuma yang bulu ada? Ada. Oh ada belah sini ya? Masih aman. Wah ini pilihannya aman nih, sebelah sini masih stok banyak. Ini mereka sedang mencari burung SKP ya, atau sikatan kerongkongan putih. Udah masuk makan fur belum mas ini mas? Semi, masih semi. Masuknya masih semi ya? Nah. Nih untuk stoknya full, banyak ya. Ini lagi musim SKP mungkin ya. Biasanya burung ini sangat jarang ditemui ini.
Kalau ini bagian kerak basinya, kerak basi alis hitam ya. Yang udah dipilih jantan ini mas ya. Udah dipilih jantan kerak basi alis hitam, harganya berapa? Rp75.000 aja. Stoknya ini masih banyak banget mas ya? Stok masih aman. Tapi udah masuk mangansur belum nih? Campur ya. Pokoknya kalau dari jenis burung sih, meskipun dia udah makan fur, harus ada ekstra bodinya gitu ya. Harus ada. Soalnya buat kesehatan juga, pertama ya. Ya. Buat gemukin badan juga ya. Jangan makan fur terus, nanti kurus dia. Nah kalau yang ini bagaimana nih? Itu SRDC trotol jantan. SRDC trotolan jantan. Harganya berapa berarti? Harga Rp250.000. Rp250.000. Oke, ini jarang ya. Makanya dia harganya beda sama yang udah dewasa. Nah kalau ini udah dewasa belum? Masih trotol semua mas. Oh iya trotol. Dewasanya udah habis. Dewasanya habis. Ini bagian kepalanya masih terlihat trotolan. Ini sama. Cakep-cakep ya burungnya ya. Iya. Soalnya burungnya ini pilihan-pilihan ya teman-teman. Kalau di Gua Mas Arif nih seperti ini. Nah kalau yang ini ada stoknya dari burung cucai hijau mini ya. Cucai hijau mini sepertinya ekornya ini lagi dokor dia ya. Dokor ini harga berapa nih mas? Rp200.000. Ada stok berapa yang kayak gini? Untuk stoknya masih ada 2 ekor. 2 ekor lagi. Nah ini ya, yang satunya nih kita lihat dulu. Wah yang ini udah agak panjang ekornya ya. Panjang. Apa ini cara ranting? Cara ranting. Rantingnya ya Sumatera ya? Ya. Harganya berapa berarti? Untuk harga sama Rp200.000. Rp200.000. Pilihan jantan mulus ini ya? Jantan mulus. Oke. Nah kalau yang ini sebelah mana lagi? Yang ini. Ini ya. Ini burung masuk langka ini. Niltava apa ini namanya? Niltava kumbang. Niltava kumbang. Yang jantan ini kan? Jantan. Udah makan fur belum nih? Masih campur. Campur. Harganya berapa berarti? Harga Rp250.000. Oke. Nah kalau yang ini yang teledekan ya, ada teledekan Sumatera apa teledekan apa namanya? Sumatera ya. Nah jadi kalau teledekan Sumatera seperti ini. Ini bagian yang jantan, yang bagian mulus harga berapa ini? Rp250.000. Udah masuk makan fur apa belum? Semi ya. Oke. Nah kalau yang ini yang bodol, yang bodolnya murah Rp200.000. Bodolnya 200. Oke. Stok dari teledekan ini ada pilihan ini ya, yang sedang mencari teledekan yang dari Bakau atau Sumatera. Ini apa nih kelas tembak? Kelas tembak. Itu udah pantau rajin ya. Waduh. Ini udah anteng juga burungnya ya. Pantau rajin bunyi. Burung bahan rawatan atau bagaimana? Tuh bahan rawatan. Harganya berapa? Harga Rp450.000. Rp450.000. Nah, untuk videonya juga ada. Videonya juga ada ya. Oke, burung kalau kayak gini makannya harus ada buahnya pokoknya ya. Ada buah. Ini untuk stoknya ya. Ya. Ini stoknya untuk kapas tembak lagi lumayan banyak. Ini sampai bagian atas kayaknya ya ini ya. Sampai bagian atas. Ini buat maseran. Nah ini ada cigun ya. Kalau cigun-cigun ini udah pilihan yang jantan? Pilihan jantan. Udah makan fur belum? Semi, masih campur. Semi ya, masih campur. Itu harganya berapa? Rp70.000. Itu mau bodol mau mulus harganya sama nggak? Sama ya. Oke, nanti kalau mau nego ya Rasias ya. Nego langsung ke WA atau ke WA juga bisa. Oke, WA juga bisa. Untuk yang mau kirim-kirim ya, WA. Nanti ada kontak WA di atas video. Nih, kalau yang ini ada stoknya dari burung murai air. Ya. Ini murai air kalau udah dipancing dia udah mau bunyi dia ya. Ya. Berarti masuknya burung bagaimana? Tuh, udah bunyi dia ya. Masuknya burung rajin bunyi atau bagaimana? Ya, itungannya bahan, tapi terpantau bunyi gitu ya. Itu harganya berapa? Rp100.000 untuk murai airnya ya. Udah dikasih makan fur dan pisang ya. Kalau sebelahnya boxe mandarin ya. Kalau boxe mandarin ini bagaimana mas? Untuk boxe mandarin itu ada satu pasang. Nah, ini satu pasang. Ini berapa ini untuk satu pasang? Satu pasangnya Rp300.000. Kalau satu ekornya Rp150.000. Oke. Nah ini dekatnya seperti ini. Dari boxe mandarin ya dikasih makan fur tapi masuknya semi. Ini kalau yang ini ciri-ciri kecil sepertinya. Ya. Ini lagi dokor mas. Dokor. Nah untuk pantauannya ini bagaimana mas? Ini mas. Hariannya rajin. Hariannya ini rajin.
Harganya berapa mas ini mas? 200.000. 200.000. Siri-siri kecil ori Sumatera ya? Iya. Ini pilihannya nih kayaknya lumayan banyak nih mas ya? Pilihannya lumayan banyak. Nah kalau yang di sekat-sekat ini, itu masih bahan atau bagaimana ini? Sama, itu karena nggak ada sangkarnya. Oh, karena nggak ada sangkar. Nah. Tapi terpantaunya udah bunyi ya? Terpantaunya udah bunyi. Dari burung siri-siri kecil juga ada nih. Ini kalau ini cuca hijau sepertinya? Ya. Tapi kalau cuca hijau, pantauan yang pH atau yang apa ini? Itu pH. pH ya mas ini ya? Dia sambil makan mulut sambil bunyi. Itu harganya berapa yang pH seperti ini? 350. 350.000. Ya. Stoknya ada berapa nih mas? Untuk pH stok ada 3 ekor. 3 ekor ya? Nah. Ini maksudnya apa sih? Bondol apa dokor? Oh ada ekornya ya? Cuman mungkin ekornya seperti ini. Yang bawahnya? Sama. Sama, oke. Okay. Ini kalau yang ini pasang-pasangan dari burung teledekan. Ada teledekan laut. Ya. Teledekan lain ini pantauannya udah dipasangin. Seperti ini yang trotolan ya. Harganya berapa ini, mas? Untuk satu pasang 320. 320. Siapa tahu ada yang mau buat aviary ya, ini ya. Tapi udah dikasih makan bur ini? Udah buralus. Udah buralus. Oke, okay. SKM-an untuk burnya. Nah, kalau yang ini pasangan juga mantenan. Nah. Mantenan ini harga berapa nih? 300. 300. Pasang. Mantenan merah masuknya ya? Mantenan merah, ada yang oren, yang jantan. Itu semua. Yang oren bagian jantannya ya? Jantan semua itu. Jantan semua. Ceweknya juga ada. Oh, ceweknya ada. Nah. Jadi kalau mau cewek nanti dipasangin ya. Iya, ini okay. Ada yang dipasang. Per ekornya ini pokoknya 150.000 dia. Nah seperti ini contoh yang satu pasangnya dari mantenan. Ini kalau ini mantenan oranye ya dia. Atau mantenan gunung biasanya. Ini sama 300 ya. Boleh, mau jantan semua boleh. Soalnya harga sama. Harga sama ya. Kayak mantenan gunung. Ini kalau yang ini dari burung kepudang. Ada kepudang apa ini mas? Bali apa bukan? Ini bukan, Jawa. Oh yang Jawa. Tapi lumayan agak besar ya. Ya, agak besar. Ini yang Jawa harga berapa? Yang Jawa 250, mulus bondol 200. Oke, okay. Mulusnya 250, bondolnya 200 ya. Ini untuk stoknya. Bagian atas juga ada ya? Bagian atas juga ada. Ada nih, stoknya banyak ini. Ini masuk perawatan apa gimana mas? Apa itu? Masuk perawatan apa gimana? Kodang. Oh. Kodang, ya rawatan tapi cuma bahan. Udah makan pur ini mau? Kalau pur udah doyan semua. Udah doyan ya? Oke. Ini kalau ini kacer bagian betina. Nah. Untuk yang mau buat ternak-ternak ya. Ya. Ini udah siapan kan? Siapan ini harganya berapa? 250. 250.000 kacer bagian betina. Kalau sebelahnya paduk bukit sepertinya ya. Paduk bukit. Paduk bukit seperti ini. Nah, dia. Dapur total. Dapur total. Nah. Ini harganya berapa? 150. 150.000. Paduk bukit. Ini bunyinya bagus mas, Dimas. Apa? Bunyinya bagus. Kalau bunyinya bagus. Bagus ya. Tergantung selera orang masing-masing. Oke. Okay. Tergantung yang lagi nyari lah ya. Nah, suka mangganya kan tiga-tiga orang. Oke. Okay. Mas Arif terima kasih ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan selalu sehat mas. Amin amin. Sama temennya Mas Tony mudah-mudahan sehat selalu. Lukisnya makin laris. Amin. Dari kiasnya Mas Arif. Oke okay, itu dulu seperti yang sudah disimak nih dari kiasnya Mas Arif pelantai dasar. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.